Hai semua, saya Raini. Di Dreamland kali ini saya mau berbagi tentang presentasi saya di kelas metodologi penelitian. Di proyek ini kami diminta untuk membuat proposal penelitian dan saya mengambil topik saya dari Indonesia tentunya. Nah, saya mengajak semua teman-teman saya untuk terbang ke Indonesia. Dan sebelum saya masuk pada inti dari penelitian tersebut, konteks kondisi Indonesia tentu menjadi hal yang penting. Saya menerangkan di sini bahwa Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau-pulau, kemudian Indonesia juga memiliki lebih dari 260 ribu penduduk. Belum lagi, kita juga mempunyai ratusan bahasa daerah yang berbeda. Kemudian, tak kalah penting untuk diketahui bahwa Indonesia juga mempunyai beragam budaya. Nah, beranjak dari sini, tentu bisa terlihat bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia itu suatu hal yang menantang dan butuh perhatian lebih dari pemerintah dan kita semua tentunya. Oke, okay. See you guys in the next video. Thank you.